Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. I'm very glad that I can meet you again. Okay, to give you a new lesson. Uh, how's everything, guys? Are you guys happy today? I hope that you keep your motivation up to study English. And as you know, English is not that hard as you thought because Jusin has been here helping you starting from the scratch literally from the scratch okay to be advanced in english and not only just the common material no but also we try to make a detail literally detail one by one so you can uh, take a look okay what you need to learn somehow and it could be a part of your repository too anytime you want to learn english and choosing can be your reference okay kita akan mulai pada video kali ini Kita akan mempelajari grammar dalam level lanjutan berkaitan dengan pengandaian, oke, okay? if conditional. Tapi pada video kali ini kita akan fokus pada pengandaian if conditional type 2. Sebenarnya if conditional itu untuk awalan saja aku kasih tahu bahwa if conditional itu adalah kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia ekspresinya seperti ini nih. Jika saja, kalau aja. Nah, oke okay ya. Misalnya aja nih ya, gitu. Nah, itu adalah bentuk dari if conditional. Alright, nah dalam bahasa Inggris ada tiga tipe Di mana conditional tersebut merujuk pada waktunya Misal nih, misal merujuk pada pengandaian ke depan Next, oke okay, future Ada juga pengandaian yang sekarang Oke, okay, present, type 2 Kemudian pengandaian yang ketiga, di past Oke, okay, yang type 3 Nah sekarang kita hanya akan fokus di if conditional type 2 saja Dan ada beberapa expression yang bisa kamu gunakan yang pertama adalah if I did, dan yang kedua adalah if I wish I did. Seperti apa? Let's get started. Oke, okay, jadi konteks if conditional untuk yang type 2 here, alright, coba perhatikan di sini. If I knew and I wish I knew. Kali ini kita akan mempelajari ekspresi pengandaian dengan if dan wish. Oke okay, ya, perhatikan contoh berikut ini. In the first place, if I knew. Verb 2, okay? Take a look. New here is the verb 2 from no. Yep. Perhatikan contohnya. Sarah wants to order an online driver, but she can't do it because she has no internet connection. Okay, ya. Yeah. Jadi konteksnya sekarang. Sarah wants to order an online driver, but she can't do it because she has no internet connection. Jadi ini merujuk pada... pernyataan umum. Dilihat dari mana? Verbnya. Coba perhatikan di sini. Want ada imbuhan S. Kemudian can't, model, untuk present tense. Kemudian she has, juga verb one, oke, with S2. Alright. Kemudian di sini pengandaiannya adalah If I had an internet connection, I would order an online driver. Karena faktanya, seperti di atas ini, maka Sarah membuat pengandaian. Di mana pengandaian itu pasti Contrast sama realitasnya, gitu. So if I had an internet connection, I would order an online driver. Kalau kalimat reality okay, ini adalah present, maka conditional sentence-nya itu adalah past. Like this. Alright. Oke, okay, jadi kalimat ini merujuk pada pengandaian yang sekarang ini, pengandaian pada kenyataan sekarang. Faktanya adalah she doesn't have an internet connection. Jadi Sarah sebenarnya hanya membayangkan saja. Jadi catatannya adalah dalam kalimat pengandaian, meskipun kalimatnya dalam past tense bukan berarti ini merujuk pada waktu lampau. Bukan, tapi melainkan pada waktu sekarang selama ada imbuhan if di sini untuk menunjukkan pengandaian. Oke okay, ya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan uh, if, sebenarnya kita bisa gunakan I wish. Oke okay ya, aku harap sih ya, gitu. Aku harap sih aku tahu itu, gitu. Jadi ini hampir sama dengan uh, pengandaian, bedanya cuma di kata saja, secara konteks sama saja. They are just synonymous. Kita gunakan kata wish sebagai bentuk penyesalan atas apa yang sepantasnya terjadi, namun nggak terjadi, gitu. Alright, contohnya nih. I wish I knew her number. Aku harap sih aku tahu nomornya gitu. Jadi sekarang aku nggak punya nomornya. E, sebelumnya tadi ketemu, cuman aku nggak minta nomor gitu. Jadi faktanya sekarang aku nggak punya nomornya. Ya yeah, I wish I knew her number. Nah kayak gitu. Jadi aku harap sih aku tahu nomornya ya gitu. Atau kemudian untuk kalian pertanyaan nih misal, Do you ever wish you could fly? Nah, apakah kamu pernah berharap kamu bisa terbang? Jadi ini sebuah harapan, tapi kemudian diikuti oleh sentence yang lain. Do you ever wish you could fly? Nah, you could fly. Model auxiliary harus bentuk past. Oke. Okay. Do you ever wish you could fly? Apakah kamu pernah berharap kamu bisa terbang seperti itu? It rains a lot. I wish it didn't rain so often. Oke. Okay, jadi sekarang ini hujan, ya sering hujan. I wish it didn't rain so often. Hujan lebat, aku harap tidak hujan sering-sering. Oke, okay. meskipun di sini menggunakan often, tapi ini hanya pengandaian dengan adanya I wish. Nah, setelah I wish, ini biasanya diikuti oleh past. Karena ini hanya pengandaian saja. Oke, okay, jadi itu. If I knew, then I wish I knew, both of them are the same. Kamu bisa pakai itu. Silahkan saja, mana yang enak buat kalian. Oke okay, ya, jadi catatannya selalu gunakan past tense dalam ekspresi ini meski begitu konteks yang kita tuju itu waktu yang sekarang. Yep. oke okay, is it clear? I hope that these both expressions uh, do not confuse you that bad, alright? Because it's kinda easier somehow. Maybe that's all guys. Okay, for your participation, I would like to say thank you so much. Semoga video ini membantu pemahaman kalian. Jika kalian punya pertanyaan lain, silahkan aja kalian drop down on comment box below. Apabila kalian ingin mengetahui lebih banyak berkaitan dengan materi bahasa Inggris, terutama grammar from scratch, from beginning, you can check our website www.josintranslation.com. Maybe that's all, guys. I would like to say thank you. See you again in the next video. Bye bye, international and sociable people. Bye then. Dada.